5 tanda-tanda anda perlukan bantuan untuk uruskan kewangan. Cuba semak, ada tak tanda-tanda ini di dalam diri anda? Dalam kehidupan serba moden, dengan adanya kemudahan online shopping, kad kredit dan sebagainya, sudah semestinya akan menyebabkan kita tergoda dengan perbelanjaan yang melampau. Oleh itu, memang amat mudah untuk kita terjerumus ke dalam lembah hutang yang membebankan. Kita sebenarnya tidak bersendiri dalam bab ini. Hampir separuh daripada rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan. Itu belum dikira lagi kes bankrupt yang semakin menjerat ramai anak muda. Dan ini dia 5 tanda-tanda yang menunjukkan bahawa kita memerlukan bantuan pengurusan kewangan. Tanda pertama, kad kredit ditolak setiap kali ingin melakukan pembelian. Awas, sekiranya kad kita sentiasa ditolak ketika ingin membuat pembelian, maka kita perlu melakukan sesuatu. Semua benda pun kita nak swipe dan hanya bayar minima sahaja setiap bulan. Sekiranya kita memandang remeh masalah ini, kita bakal berhadapan dengan risiko muflis. Tanda kedua, akaun simpanan anda kurang daripada RM100. Inilah angka yang paling ditakuti sekali. Ini kerana sekiranya wang simpanan kita kurang daripada RM100, kita bakal berdepan dengan masalah yang besar sekiranya diberhentikan kerja atau dilanda sebarang musibah. Sudah tiba masanya kita belajar berjimat serta mencari kerja part-time bagi mengukuhkan keadaan kewangan. Tanda ketiga, bergantung kepada KWSP untuk persaraan. Kita hanya berharap kepada wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk bersara nanti tanpa sebarang wang simpanan yang lain. Tahukah kita, rata-rata simpanan KWSP hanya bertahan untuk 3 tahun sebaik bersara nanti. Selepas 3 tahun, katakan umur pada masa itu ialah 63 tahun, maka kita perlu bekerja semula untuk menyara kehidupan. Lebih menyedihkan lagi apabila kita tidak mempunyai rumah sendiri. Masih belum terlambat untuk kita mula menyimpan untuk masa hadapan. Oleh itu, mulakan hari ini. Tanda keempat, menyimpan lebihan gaji setiap bulan. Ini juga merupakan tabiat yang tidak sihat. Daripada kita utamakan perbelanjaan dan hanya menyimpan baki lebihan gaji tersebut, apa kata kita simpan 10 hingga 20% daripada gaji terlebih dahulu, selebihnya barulah kita belanjakan. Mula-mula memang nampak susah, tapi lama-kelamaan akan jadi rutin bulanan sebaik saja dapat gaji. Tanda kelima, menyimpan untuk belanja harian. Ini dah dikira kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ada kalanya kita terpaksa mengikat perut kerana tidak cukup duit untuk makan. Ada yang sanggup berbuat sedemikian demi memiliki kereta import baru atau membeli smartphone terkini. Daripada kita teruskan konsep biar papa asal bergaya yang tidak ke mana, segera dapatkan bantuan sebelum kita terjerumus ke lembah hutang keliling pinggang yang lebih dahsyat lagi. Berubahlah hari ini. Masih belum terlambat untuk hentikan tabiat buruk ini selagi kita mengaku mempunyai masalah untuk menguruskan kewangan peribadi. Bila dah mengaku, barulah kita boleh belajar daripada kesilapan tersebut dan berdoa serta berusaha untuk mengubah gaya hidup untuk masa hadapan yang lebih terjamin. Demikianlah 5 tanda-tanda anda perlu bantuan untuk uruskan kewangan. Jika anda suka video ini, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini. See you in the next video. Bye-bye.